Bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi Nafi memperlekehkan pasukan keselamatan berkaitan peristiwa pencerobohan pengganas Sabah pada 2013. Sebaliknya, calon Parti Warisan Sabah bagi Dewan Undangan Negeri Dun Segama itu menegaskan kenyataannya mengenai perkara itu telah diputar belit pihak tidak bertanggungjawab. Muhammadin berkata mesej yang beliau ingin sampaikan dalam video itu hanyalah mengenai kegagalan Barisan Nasional menjaga keselamatan sempadan negara. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa kenyataan saya semasa kempen di Kampung Wawasan telah disalahartikan dan diputar belik oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak pandai paham dan tidak mengerti apa yang saya cakap. Saya tidak pernah sama sekali memperkecilkan apa tak lagi menghina anggota keselamatan kita yang telah berjuang bermati-matian untuk menjaga kedaulatan negara. Jelas Muhammadin, video ditularkan itu seharusnya dimainkan sepenuhnya dan bukan dimainkan pada masa tertentu hingga menimbulkan maksud berlainan. Dalam video berdurasi hampir 34 minit itu, Muhammadin didakwa merendahkan kemampuan pasukan keselamatan negara.